Halo teman-teman semuanya. Hai. Ini Ayunda lagi di mobil sama teman-teman. Kita mau kemana? Graben. Kok Graben? Ya Allah. Kita mau ke Bukit Anggeban. Ceritanya ini syukurannya guys, karena PPDB udah ditutup kemarin. Tuh PPDB sangat pusing, rumit, iya. Ya rumit, pusing, banyak yang gak terima. Gundah gulana. Jadi kita akan merayakan atas penutupan PPDB ini. Ini hari kedua ya, setelah penutupan kita mau jalan-jalan guys, karena udah pusing di rumah mikirin PPDB. Butuh depresi, iya. Pusing mikirin hidup. Kita lihat apa namanya, nama kita tiba-tiba kegusur-kegusur, tapi akhirnya kita bisa keterima di sekolah kita. Ini kita satu sekolah ya guys, jadi kita senang sekali. Mantap. Kita mau jalan-jalan wisata. Oke, nanti kita lanjut waktu udah sampai ya. Oke guys, kita sudah sampai di Bukit Anggebannya. Ini lumayan sepi ya, karena ini hari apa, Sabtu ya. Biasanya kalau weekend itu bisa ramai banget, bisa full. Ini Ayunda dapat parkiran di atas, biasanya di bawah malah. Lihat nih, cuma cuacanya lumayan mendung. Kita mau coba apa aja di sini? Banyak, nanti kita lihat ya, pokoknya nanti kita lihat. Ini kita mau keliling dulu, kita mau naik dulu. Oke, stay tune ya guys. Tuh lihat di belakang ada remaja jompo. Aku nggak jompo. Nggak ya. Kita sekarang sedang berjalan menyusuri Tanggeban. Tuh lihat di sebelahnya itu jurang guys. Cuma viewnya keren sekali. Oke. Embun di pagi buta. Ini udah bukan pagi lagi ya guys. Ini sudah ini masih pagi ya? Jam 10 tuh. Ini bakar-bakaran nih. Lihat nih. Kita mau kemana sih ini? Healing. Habis ini kita naik-naik ini ya. Wahana-wahana yang ada di sini. Kalau ini kita masih kayak jalan-jalan dulu. Lihat-lihat iya. Indahnya alam, ciptaan Tuhan. Semesta. Benarkah kau? Ya kan. Kalian mau lihat jalannya? Nih, sebentar. Guys, jalannya seperti ini. Ini lumayan licin ya. Tuh. Tapi enggak apa-apa, ibu semuanya. Lembab. Ini gak enak banget bu. Enak tau bau pinusan gitu. Ini lari maraton di sini bisa nggak ya? Waduh, banyak yang jatuh kali ya. Ini walaupun jalannya licin, terus kayak roadnya susah, tapi semua terbayar sama viewnya yang seindah ini. Di sana ada apa sih? Ayunan. Iya, ada ayunan yang gantung. Itu, terus ada roller coaster. Flying fox. Aku salah ngomong guys. Tuh. Jadi di sini tuh banyak wisatanya ya guys, maksudnya banyak wahananya, banyak wahananya. Wah, sangat ngos-ngosan. Kita sampai di jalan yang nggak naik ya. Kita ke bawah aja, kita lihat-lihat tuh, lihat. Viewnya sangat indah guys, alam-alam. Kita di bukit. Kita di belakang ya Za. Itu lihat. Karena kita remaja jompo. Iya, di sini ada remaja aktif. Nggak ada capeknya. Sumpah, capek banget guys. Iya guys.
ngos-ngosan banget banget. Terusin kita dia. Itu kita ketemu bapak di bawah ya. Ini sini ada pohon gede banget. Wah lucu banget itu warna-warni guys. Iza mau foto. Mau Iza foto. Tolong ini sangat mengemaskan mau ke video. Mengemaskan deh. Kalian mau nyobain wahana apa guys? Perasaan. Boleh. Ih sama suaranya menggema. Dor. Kita ada air terjun tuh. Mana? Iya itu siapa kapal-kapalan gitu. Oke guys, jadi kita mau ke Taman Langit dulu. Tuh dari depan. Lihat nih. Tuh. Ih, ada lagi air. Musiknya sangat menggempung guys. Lucu banget. Imut menggemaskan. Oke. Kita masuk. Kayak kita lagi ini bersantai-santai lihat para cogan-cogan. Kita mau menaiki ini guys, apa rainbow, apa yang namanya? Sobek. Ini sobek. Eza, ini tangannya. Saya di bawahnya. Ini ada raja. Jangan mau pegangan juga gak apa-apa kok. Berani gak mau apa? Gak berani. Oke, siap. Satu, dua. Thank you.
habis jalan-jalan, waktunya kita makan. Jadi kita memakan ini di kafe apa kita nggak tahu. Pokoknya tadi kafe yang ada di Tangkeban. Iya, bukan Prabon. Terus ya, tiba-tiba Prabon ya. Nih, ini tuh kayak di ruangan gitu, ruangan kaca bisa ditutup, kalian mau lihat. Ini kafe rekomendasi untuk yang introvert ya, karena ini kayak di ruangan gitu. Nggak. Tapi ya. Tapi tempatnya nggak cuma begini, kalau di luar juga banyak kayak spot-spot asik banget sih ini kafenya. Rekomend. Nggak, teman-teman, ini ya, lupa media Yunda. Tadi ya Yunda beli rice bowl, terus ada yang beli apa ya tadi? Ayam kremes, terus di sini ada matcha latte sama teh. Waktunya makan. Eza belum sampai sendirian makanannya. Ini enak banget, tiba-tiba cerah gitu. Pemandangannya asik. Worth it lah. Porsinya juga banyak. Oke guys, kita habis makan. Terus kita mau ke... lanjut mana? Kayaknya kita pulang deh. Kita pulang karena udah kekenyangan banget. Udah puas. Oke.